Kembali lagi di Satukno Studio, channel desain rumah yang pastinya akan memberikan referensi desain rumah sesuai request kalian di kolom komentar. Desain kali ini rumah simple, tiny house dengan ukuran 4x8 meter dengan tampilan depan yang dibuat minimalis dengan dominan warna putih dan juga hitam dari warna kusen aluminiumnya. Nah, kita lihat bagian denahnya. Berukuran bangunan 4x8 meter dengan 2 kamar tidur. Kamar tidur yang pertama berukuran 3x2,5 meter dan di tengah-tengah ada dapur dengan ukuran 3x3 meter dan kamar tidur anaknya berukuran 2,5x2,5 meter. Kita lihat area interiornya. Saat membuka pintu, kita dihadapkan dengan lorong yang akan menampilkan area ruang tamu yang berhadapan dengan area dapur. Dan di sebelah dapur di bagian kanan terdapat area kamar tidur utama yang menghimpit area kamar mandi di sebelah kanannya. Dan terdapat 3 jendela sebagai sirkulasi di bagian area ruang tamu. Dan area kamar tidur anaknya diletakkan di sebelah kiri dari ruang tamu. Jika dilihat dari dapur, jadinya pintunya ada di sebelah kanan. Nah, sekian untuk penjelasannya. Untuk menikmati video ini, kalian bisa saksikan dengan santai sambil ngopi dan minum teh. Jadi buat kalian, selamat nonton. Thank you.